我的屁股！好像只是皮外伤。听我解释啊，你们误会了。我听听你怎么解释。好。完了是吧？你们能不能讲点理啊？这残兵废铁的金属山，爆炸了！Halo guys, balik lagi bersama Mimin Ganteng. Bagaimana nih kabar kalian hari ini? Mimin doain semoga masih diberi semangat dan selalu ceria dalam menjalani hari weekend kalian ya. Di video kali ini, Mimin akan lanjut membahas Donghua berjudul Wuying Sanchian Dao episode 42. Seperti biasa, sebelum masuk ke rekap ceritanya, buat kalian yang menonton video ini dan belum subscribe, tolong di subscribe dulu ya guys. Dan jangan lupa nyalain lonceng biar gak ketinggalan update terbaru dari channel From Zero. Playlist untuk Donghua ini juga udah tersedia bagi kalian-kalian yang baru aja bergabung dan belum nonton episode sebelumnya ya. Yaudah deh, gak usah berlama-lama, langsung saja kita ke rekap ceritanya guys. Tolong, 被发现了。姐姐，这真的有杀我。Setelah ketahuan mengintip, Suju kelihatan sangat panik karena dia harus mendapat serangan dari murid-murid wanita. Meskipun sudah mencoba untuk menjelaskan kalau ini hanya kesalahpahaman saja, namun ya tetap saja Suju diserang habis-habisan oleh Ruo Sui dan beberapa orang rekannya. Murid-murid wanita ini kelihatan kesulitan untuk menangkap Suju, di mana mereka merasa kalau gerakan Suju begitu cepat. Suwujo pun lantas meminta waktu agar murid wanita mau mendengar penjelasannya terlebih dahulu. Kalau begitu, maka kau turunlah, kami akan mendengarkan penjelasanmu, ucap seorang rekan dari Ruo Sui yang bernama Luo Qi. Namun ya ketika Suwujo hendak turun, Luo Qi malah kembali melakukan sebuah serangan kepada Bang MC kita. Namun ya serangan pedang tersebut tentu saja belum mampu untuk melukai Bang MC sama sekali ya teman-teman. Itu bisa dilihat dari pedang milik Luo Qi yang dengan sangat mudah bisa ditangkap oleh Suwujo dengan tangan kosong. Tidak menyerah begitu saja, Luo Qi meminta Ruo Sui dan dua orang rekan lainnya untuk kembali melakukan serangan kuat mereka kepada Suwujo. Dan tentu saja hal ini pun membuat Suwujo akhirnya kehilangan kesabaran. Dia kemudian mengeluarkan aura pedang Nirvana yang dengan sekejap membuat empat orang murid wanita termasuk Ruo Sui dan Luo Qi langsung terkapar. Walaupun sudah dibuat terkapar, empat orang murid wanita ini tetap saja berkeras menuduh Suwujo sudah mengintip latihan yang sedang mereka lakukan guna bisa mencuri keterampilan bela diri milik mereka. Sontak hal ini membuat Suwujo sangat kaget, sembari marah-marah dia menjelaskan bagaimana dia bisa melakukan perbuatan tercela dengan mencuri latihan bela diri seperti yang disebutkan oleh empat orang wanita tersebut. Dengan memegang pedang Luo Qi, Suwujo kemudian berbicara dengan lantang kalau dia adalah lelaki sejati dan seorang cendekiawan, jadi tidak mungkin mengintip diam-diam hanya untuk mencuri latihan tersebut. Sontak kemarahan Suwujo ini mulai membuat empat orang murid wanita termasuk Ruo Sui dan juga Luo Qi merasa bersalah karena mereka sudah salah paham. Ruo Sui pun dengan rasa bersalahnya meminta Luo Qi untuk segera menurunkan pedangnya karena mungkin benar yang diucapkan oleh Suwujo kalau kejadian ini hanyalah kesalahpahaman semata. Diketahui ternyata Ruo Sui ini punya tubuh istimewa yang dilindungi, jadi jika ada orang yang ingin diam-diam mempelajari ilmu bela diri miliknya, maka petir akan menyambar orang tersebut sama halnya seperti murid yang tersambar petir barusan.
你们都清楚我的体质特殊，遭受天谴，被雷劈的。Sontak hal ini pun membuat mereka semua menyadari sudah terjadi kesalahpahaman, termasuk Luo Qi yang langsung menurunkan pedangnya dari wajah Suwujo. Dengan tingkah laku di luar Nurulnya, Suwujo kembali melihat-lihat Ruo Sui sembari terpikirkan kalau Ruo Sui mempunyai tubuh surgawi yang dilindungi. Karena Suwujo tidak tersambar petir yang melindungi Ruo Sui, maka kemungkinan dia mempunyai sesuatu yang sama seperti Ruo Sui atau menjadi salah satu orang yang sudah terpilih. 刚才偷看他们的时候，好像被什么东西挡住了。天选之子竟然能免疫。Namun ternyata penyebab Suwujo tidak tersambar petir dikarenakan petir surgawi hanya menyambar Pak Tua Song Yu saja yang berada di dalam tubuh Suwujo. 是我们误会你了。Waduh, Mimin sampai lupa ya guys kalau ada Pak Tua Song Yu ini, saking udah jarang banget dia muncul.Di saat itu pula, Luo Qi langsung meminta maaf karena sudah salah paham sembari bertanya apa yang sedang dilakukan oleh Suwujo dan kenapa dia berada di tempat ini. Meskipun awalnya sedikit bingung, akhirnya Suwujo menjelaskan kalau dia berniat pergi ke gudang Cifeng, namun ketika lewat malah bertemu dengan murid laki-laki yang sedang mengintip. Dan ketika hendak memperingati si murid, tiba-tiba saja petir surgawi malah menyambar dia duluan.Nah, itu tadi acting dari Suwujo ya guys. Dia nggak mau kehilangan muka jika murid-murid wanita ini tahu kalau dia sebenarnya juga mengintip mereka. Di saat itu pula, Luo Qi dan dua orang rekannya memberikan Suwujo sebuah ramuan mujarab sebagai tanda permintaan maaf dari mereka karena sudah salah paham.Sontak pemberian obat mujarab ini pun membuat Suwujo merasa berterima kasih. Namun ya di sini Suwujo meminta empat wanita di hadapannya untuk menyimpan saja obat mujarab tersebut karena saat ini dia sama sekali tidak membutuhkan obat itu. 这些丹药就给你做补偿吧。许无舟谢过师姐们的好意，时间紧，任务重。Suwujo pun langsung berpamitan kepada mereka berempat agar dia bisa melanjutkan pekerjaan di gudang Cifeng sebagai seorang murid tukang. Di dalam hatinya, Suwujo berkata meskipun obat mujarab itu sangat bagus, namun ia tidak ada sama sekali kegunaan bagi tubuhnya. Lagian yang terpenting untuk saat ini adalah kabur dari empat harimau betina ini. Kebenaran kalau Suwujo adalah seorang murid tukang membuat empat wanita ini cukup kaget karena selain tidak punya seragam sekte, Suwujo juga dengan sopan menolak obat mujarab yang hendak mereka berikan. Orang berkepribadian seperti ini harus kita lindungi lain kali, ucap Luo Qi yang menyesali apa yang sudah dia perbuat kepada Suwujo. Dia juga mengajak rekan-rekannya untuk pergi ke gudang Cifeng besok hari karena siapa tahu ada yang mereka bisa bantu ketika Suwujo sedang melakukan pekerjaannya. Bahkan di sini mereka juga bersedia membelikan Suwujo sebuah pakaian dan mencoba kembali memberinya obat mujarab. Tapi dia menolak obat mujarab yang kita berikan.看看能帮他什么吧。好，我来给他亲手上药。Namun satu hal yang pasti di sini kelihatan kalau Ruo Sui mulai kesemsem sama ketampanan dari Bang MC kita ya guys. 许无舟。这也不知道气风有多少残兵。Singkat cerita, Suwujo sudah sampai di depan gudang Cifeng. Dia sangat kaget ternyata gudang Cifeng bukanlah sebuah gudang biasa, melainkan sebuah tempat pembuangan sampah senjata bekas yang sudah menggunung saking banyaknya. Kebahagiaan pun jelas terlihat dari Suwujo, karena tentu saja semua senjata bekas di tempat ini dia bisa sempurnakan menggunakan mangkuk reinkarnasi dan tentu saja akan meningkatkan kultivasinya dengan sangat cepat.残兵废铁的金属伤害，发达了！Di tengah-tengah kebahagiaan tersebut, tiba-tiba saja Suwujo dikejutkan dengan adanya dua orang murid tukang penghuni gudang Cifeng.Mendapati ada orang lain tentu saja membuat Suwujo memperkenalkan dirinya dan kedua orang ini juga memberitahu tugas Suwujo adalah untuk membersihkan senjata bekas dari puncak Wufeng sementara mereka berdua akan membersihkan senjata bekas dari puncak Shenfeng. 第一天工作就迟到，怎么搞的？那边武峰的残兵都归你收拾。哎，等等。
Namun ketika dua orang murid tukang tersebut hendak melakukan pekerjaan mereka, tiba-tiba saja Su Wuju berbicara kalau dia punya sebuah pendapat. Sembari mengangkat senjata bekas, Su Wuju berbicara kalau kedua orang murid tersebut tidak perlu lagi bekerja di gudang Cifeng ini karena dia sendiri akan membereskan semua senjata bekas di tempat ini. Sontak hal ini membuat kedua orang murid tersebut cukup kaget. Mereka juga terlihat sangat senang karena ada orang yang mau menggantikan mereka dalam bekerja di gudang Cifeng. Su Wuju di sini berkata bahwa semua pekerjaan akan dia selesaikan sendirian. Jadi semua orang yang ada di gudang Cifeng dipersilahkan untuk meninggalkan tempat ini sekarang juga. Setelah semua orang pergi, Su Wuju pun tampak bahagia. Tiba-tiba saja datang Cui Ming ke dalam gudang Cifeng sembari berteriak menanyakan di manakah semua murid tukang di tempat ini. Sontak hal ini pun membuat kedua murid tukang langsung kembali dan memberikan salam kepada Cui Ming. Sementara itu Su Wuju tampak kaget kenapa Cui Ming bisa sampai ke tempat ini juga. Kagetnya Su Wuju ini juga sekaligus menutup episode 42 kali ini ya guys. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian kata-kata ya guys. Terima kasih buat kalian yang udah nonton dan jangan lupa subscribe serta nyalain loncengnya ya. Mimin selaku penulis narasi, tukang voice over dan tukang edit video pamit undur diri. Selamat, see you in the next video. Bye bye guys. Bye bye.